Politeknik Sinar Mas Brau Kol merupakan perguruan tinggi baru di Kabupaten Brau. Meski demikian, penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara ketat dan selektif. Wujudnya, Politeknik Sinar Mas Brau Kol menggelar ujian saringan masuk bagi calon mahasiswa tahun akademik 2018-2019. Bahkan ujian saringan masuk harus dilaksanakan hingga dua kali gelombang untuk mendapatkan 72 mahasiswa angkatan pertama untuk ketiga program studi yang tersedia, yakni Diploma 4 Teknologi Rekayasa Logistik, Diploma 3 Survei dan Pemetaan, serta Diploma 3 Perawatan Mesin Pertambangan. Wakil Direktur 2 Bidang Operasional Fani Rizki kepada BNews TV mengakui, jika seleksi penerimaan mahasiswa baru memang dilakukan seketat mungkin. Dikatakannya, ujian saringan masuk dilakukan perguruan tinggi yang baru beroperasi, namun hal ini dilakukan pihaknya sebagai salah satu cara untuk menghadirkan sebuah perguruan tinggi yang memang mengedepankan kualitas, di mana mahasiswa yang menempuh pendidikan di Politeknik Sinar Mas Brau Kol mempunyai kualifikasi yang memang memenuhi standar kualitas. Dengan harapan, kualitas mahasiswa lulusan Politeknik Sinar Mas Brau Kol akan lebih baik sehingga akan dapat mudah diserap oleh pasar kerja. Saat ini kami melaksanakan ujian saringan masuk tahap 2 atau gelombang 2, di mana jumlah pendaftar untuk gelombang 2 ini adalah sebanyak 73 orang calon mahasiswa. Nah, sebelumnya kami sudah pernah melaksanakan ujian saringan masuk gelombang pertama itu dengan jumlah pendaftar sebanyak 94 orang, dan kami hanya menerima 36 orang itu di gelombang 1 dengan masing-masing prodi atau program studi adalah 12 orang tiap prodi, dengan kuota yang sebenarnya kuota untuk politeknik sendiri, karena kami baru mendapatkan izin, kami tahun ini hanya bisa mendapatkan kuota mahasiswa masing-masing prodi adalah 24 orang mahasiswa dengan total jumlah 3 prodi sebanyak 72 orang. Nah, di gelombang 1 sudah ada kami terima 32. Jadi untuk gelombang 2 ini kami akan mencari sisanya, yaitu sekitar 40 orang mahasiswa untuk akan ditempatkan di masing-masing prodi pilihannya. Selain itu, dikatakan Fani, sistem perkuliahan yang diterapkan di Politeknik Sinar Mas Brau Kol adalah dual sistem di mana proses pembelajaran dilakukan dengan teori dan lebih banyak praktek kerja yang dilakukan di semua mitra PT Brau Kol. Untuk tenaga dosen sendiri, Fani mengatakan dosen banyak berasal dari beberapa universitas ternama di Indonesia, seperti Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Surabaya, hingga Institut Teknologi Bandung. Untuk persiapan perkuliahan di September tahun 2018 ini, kami saat ini sudah mempunyai beberapa orang dosen yang masing-masing di masing-masing prodi dengan kualitas yang memang kami pun juga melakukan saringan untuk dosen-dosen kami, kebutuhan dari pembelajaran dan kebutuhan dari dunia kerja yang memang kita harus linkkan, walaupun mungkin kita tidak akan mengikuti secara menyeluruh, tetapi akan kita setidaknya kita sudah mempunyai beberapa alat-alat yang memang digunakan untuk mendukung sarana pembelajaran tersebut. Yuko Gustinanda, BNews TV, melaporkan.